Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel YouTube Depo Bangunan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam material handle pintu beserta kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sedang renovasi rumah atau ingin mengganti handle pintu rumah yang sudah rusak, simak video ini sebelum membeli handle pintu yang baru ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat handle pintu yang terbuat dari bahan stainless steel. Handle pintu stainless steel banyak dipilih karena sifatnya yang tahan karat, kuat, dan tahan lama. Material ini memberikan kesan yang modern dan cocok dengan berbagai gaya dekorasi. Kelebihan dari handle pintu stainless steel adalah kemampuannya yang tahan terhadap cuaca panas dan dingin yang tinggi. Tetapi material pintu ini tidak disarankan untuk digunakan di pemukiman pesisir laut. Handle pintu stainless steel ini cocok digunakan pada pintu utama, pintu kamar, maupun area eksterior seperti pintu balkon. Berikutnya, kita punya handle pintu yang terbuat dari bahan brass atau kuningan. Handle pintu brass memberikan sentuhan elegan dan klasik pada pintu Anda. Kelebihan dari handle pintu ini adalah ketahanannya terhadap korosi. Selain itu, warna kuningan yang elegan dapat membuat pintu kita jadi lebih indah. Jenis material handle pintu ini cocok digunakan pada pintu utama yang bergaya desain klasik, elegan, ataupun tradisional. Selanjutnya ada handle pintu dari aluminium. Handle pintu ini bersifat ringan, kuat, dan tahan lama. Material ini umumnya digunakan pada pintu geser atau pintu balkon. Kelebihan dari handle pintu ini adalah kekuatannya yang tinggi namun tetap ringan. Material ini juga tahan terhadap karat atau korosi, sehingga sangat cocok untuk daerah dengan cuaca ekstrim maupun daerah pesisir laut. Itu tadi macam-macam material handle pintu beserta kelebihannya. Dapatkan handle pintu dengan berbagai jenis material sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu hanya di Depo Bangunan. Selain lengkap dan berkualitas produk-produknya, belanja di Depo Bangunan juga banyak untungnya loh, karena harganya murah, banyak diskon, harga spesial, promo-promonya menarik, cashback sampai point member juga ada loh. Ditambah lagi, Bapak Ibu bisa berkesempatan memenangkan undian berhadiah total 12 miliar. Kemudian, tersedia layanan kirim untuk Bapak Ibu yang gak mau ribet. Dan ada layanan gratis kirim untuk Bapak Ibu yang berbelanja via WhatsApp. Untuk mengetahui produk-produk, Bapak Ibu bisa bertanya ke atenden kami. Mereka akan menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan produk bahan bangunan, sekaligus menghitung jumlah sesuai dengan kebutuhannya. Untung banget kan belanja di Depo Bangunan? Sekarang Depo Bangunan hadir di berbagai kota. Mulai dari Kalimalang, Tangerang Selatan, Sidoarjo, Malang, Bandung, Denpasar, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, Jember, Pondok Gede, dan Medan. Nah, tunggu apa lagi? Ayo belanja di Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen ya.